bagaimana selama ini yang komen ini biasanya pokoknya ada di PPKS. Saya terutama sangat sahabatnya Presiden Anda, jadi sudah lama kenal. Oleh karena itu, ya insya Allah lah, nanti kegiatan-kegiatan baik dalam rangka pencegahan mungkin kita bisa saling bekerja sama, ya. Ada apa? Fakta integritas. Oke, okay, ha? Sebetulnya adalah pencegahan korupsi. Dari KPK sendiri melihat. Ya, itu satu yang komitmen yang baik ya. Tapi yang sangat penting sekali dalam integritas itu adalah bagaimana melaksanakan sehari-hari. Karena sering saya menjumpai, bahkan ada seorang gubernur tanda tangan fakta integritas di samping saya, tapi dalam pelaksananya nanti biasanya kurang komitmen terhadap apa yang sudah dijanjikan. Nah, karena itu berjanji, berkomitmen boleh, tapi juga harus dilaksanakan dengan baik. Ya. Iya, okay. Memang kan kadang-kadang fakta integritas itu jadi bagian dari citra juga sekarang ya, ini ya. Tanda tangan, padahal sebetulnya pelaksanaannya enggak. Nah, insya Allah PKS, fakta integritas kemarin kita tanda tangan, itu bukan dalam rangka pencitraan, insya Allah. Okay.